Hello guys, welcome back semua channel persepi yang baru sampai. Saya aku nama aku Iman. Hari ni aku nak buat review kat korang semua pasal vacuum, handheld vacuum daripada Redroot. So aku dah buat review banyak dah vacuum pasal robot vacuum, pasal handheld vacuum kan. Tapi kali ni aku rasa vacuum dia agak lain sikit. So yang ni lah yang kat tepi ni yang aku nak review kat korang hari ni. Tapi sebelum tu korang mesti nak tahu ada apa kat dalam dia punya kotak kan. So without further ado, jom kita tengok ada apa kat dalam dia punya kotak. Alright, ni dia punya packaging ataupun dia punya box. Ha, actually aku receive dia ada bubble wrap tau. Ni aku dah buang dah. So ni lah dia punya kotak. Look at that. The new way how to unboxing guys. Redroot V17 handheld vacuum cleaner. Alright. So once kau buka je, ni lah yang ada dekat dalam dia punya kotak guys. So dekat sini kau boleh tengok dia ada a few of unit ataupun a few of compartment lah dekat sini. Ha, ni dia punya main unit and ni dia punya compartment dia. Jadi kita tengok the first one, dia punya user manual. Dia punya user manual, dia punya instruction, dia punya warranty and everything. Ha, semua ada dekat sini lengkap, kau boleh baca. Dia ada screw untuk korang attachkan dia punya handle nanti. Alright, so untuk recap apa yang ada dekat dalam dia punya kotak tu, ha, ni yang kau boleh tengok dekat atas meja aku sekarang ni, yang penuh ni, ha, kau akan dapat ni dekat dalam dia punya kotak tu. Dia punya main unit ataupun dia punya motor, ni dia punya HEPA filter dah included dah dekat sini. Dia punya bateri, dia punya yang kecil ni, lepas tu yang besar. Ha, semua satu-satu aku tahu nak sebut dia punya nama. And dia ada sediakan dua guys, dua berus orang cakap spare ataupun yang kau boleh tukar-tukar kan. Dia punya berus ni, dia punya charger and of course dia punya tempat untuk letak ni. Ha, tempat untuk korang sangkut dekat dinding pun ada juga disediakan. Cuma tak muat aku nak letak dalam video ni. So jom kita tengok macam mana nak masukkan dia punya bateri ni. Kita ambil dia punya unit ni, kita ambil dia punya bateri. So this one dia punya bateri lah. Arrow warna merah ni ke belakang, okay, ataupun belah kanan. And kita masukkan dia punya bateri macam ni. Okay, masukkan dia punya bateri macam ni. Tekan je and dia akan melekat kat situ. So untuk buang, kau tekan yang tarik and dia akan tercabut. Kau tekan je button kat sini untuk tengok dia punya display. So dekat situ dia ada tulis eco and then yang ni yang medium punya and this one yang turbo punya. So dia ada 3 level dia punya sedutan and dia ada juga dia punya level bateri dekat situ. Ada berapa persen lagi kau boleh tengok dekat situ. Dekat bahagian belakang ni dia ada dia punya DC port untuk korang charge dia punya unit ni, sama ada kau nak charge terus dekat sini ataupun kau nak menggunakan dia punya holder ni pun boleh juga, tak ada masalah. And dekat sini dia punya tempat ataupun dia punya simpanan tank dia untuk simpan ataupun untuk kumpulkan habuk-habuk yang dah disedut dekat sini. Yang macam mana nak buang dia punya habuk tu, kalau kau tengok dekat bawah ni dia dah ada dah dia punya berus ni. So kita tarik dulu, kita ambil berus ni dulu. Aku nak tunjuk kat korang dia punya berus ni dulu. So berus ni memang sangat-sangat membantulah kalau korang nak bersihkan dekat dalam nanti. Kita letak dekat luar dulu, kita buka dia punya tank ni. So macam mana nak buka? Nampak button yang warna merah ni? Just tekan je button warna merah ni, dia akan buka. So habuk-habuk semua akan keluarlah. And korang boleh pulas ni untuk keluarkan dia punya bahagian yang kat dalam ni. So dekat dalam ni korang boleh bersihkan dengan menggunakan dia punya berus kecil yang dia dah sediakan tadi tu. And kat yang sini kau boleh basuh, okay? Ha, yang ni, compartment ni kau boleh basuh. Tapi tank ni jangan basuh. Dia dah tulis dah kat sini, warning, do not wash the dust bucket to avoid faulty. Ni yang warna merah ni actually dia boleh buka. Ha, ni dia punya HEPA filter. So dekat sini dia tulis dia punya nama kat sini, Root Red. And actually bukan warna merah sahaja, kau boleh tukar-tukar dia punya filter ni. Dia dah ada arrow kat sini, kau just pulas je and dia boleh buka dia punya HEPA filter. So ni dekat bahagian dalam lah. Ni dia punya filter. Macam kau tengok ni yang warna biru ni, ya, yang ni dia punya HEPA filter. And kat sini pun ada juga yang warna hitam ni, dia punya HEPA filter juga. Habuk-habuk yang nipis semua dia akan tapis dengan menggunakan filter ni. Dekat sini kalau kau tengok, kebanyakan vacuum kan dia just ada dia punya berus kat bawah ni, dia just ada satu je. Tapi kat sini kau boleh tengok dia ada tiga guys. Satu, dua and tiga. Satu, dua, tiga. And let's see, berus ni dia ada texture yang berbeza. Contohnya yang warna merah kat atas ni, dia lembut sikit dia punya bulu. And yang warna biru ni dia macam keras sikit. Aku dapat rasa kat sini dia punya bulu ataupun dia punya texture ni memang keras sikit nak dibandingkan dengan yang merah ni. And kat sini adalah bulu yang ataupun berus yang paling lembut lah kat sini. And this one dia ada dua texture juga. Yang ni jadi yang keras. Okay, kalau kau boleh tengok yang ni dia rasa keras and yang ni dia rasa lembut. And actually dia akan rotate secara serentak tau. Ha, dia akan sedut kalau kat sini, dia akan tarik and masukkan habuk-habuk semua ke dalam. And yang ni dia akan sedut ke dalam juga. And apa yang aku sukanya, dia boleh customize juga. Sebab tu dia ada sediakan satu and dua extra berus kat situ. So macam mana nak buka, just tekan je dekat sini. Tekan, memang senang. Tekan dia terus
boleh tarik terus. Okey, aku tunjuk lagi sekali. Just tekan, tarik. Done. So, dia punya berus ni, kan? Kau boleh cabut tau. Okey, just cabut je. And anda kata aku nak guna kedua-duanya, aku nak guna berus yang macam ni kan? Aku boleh letak macam ni. Okey, so dia akan ada dua berus yang sama. So, kita masukkan je. Sekarang ni dah ada dua berus yang sama. So korang boleh customize. Kalau korang nak buat berus yang macam ni, kau boleh guna berus yang ni. Ataupun korang nak kedua-duanya menggunakan berus yang macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. So korang dah tengok dah dia punya unboxing, korang dah tahu dah korang akan dapat apa dekat dalam dia punya kotak tu. Jom aku tunjuk dia punya vacuum. So ni dia punya vacuum ataupun dia punya station lah. So dekat sini dia ada semua benda dekat sini dah attach dah. Dia punya tool-tool semua yang aku review tadi tu dekat dalam dia punya kotak tu. So dekat sini aku dah charge, dia akan keluar indicator kat situ. Dia punya charging lah, dia tengah charge. Ada dua cara untuk charge, sama ada korang nak charge dia punya unit ni terus ataupun okay, kalau nak charge dia punya unit, just masukkan tu lah. Ni ada dia punya port ni. Just masukkan je kat sini. Dan dia akan charge dia punya unit ni. Tapi kalau aku nak cabut dia punya unit ni, nak charge dia punya bateri sahaja, kita cabut dia punya bateri ni. Okay, kita masukkan dekat sini. Dia charge dia punya bateri sahaja. Nampak? Dia akan menyala kat situ. So ada dua option, sama ada nak charge dia punya unit saja ataupun nak charge dia punya bateri sekali. So aku nak tunjuk kat korang dia punya ketahanan ataupun dia punya result untuk vacuum ni kan. Kita nak cuba untuk sedut. And dekat sini aku nak guna yang ni, yang panjang ni. Kita ambil yang ni, pasang kat sini. Okay, untuk on kan dia, just tekan je dia punya piston kat sini, dia punya trigger button kat sini. Tapi kalau aku tekan dia, dia akan active time aku tekan sahaja. Kalau aku lepas, dia dah macam dia dah off balik. So macam mana nak continuously kan? Dia actually dia bukan rosak, tapi ni adalah dia punya mode. Dia ada dua jenis mode, sama ada kau nak mode yang macam ni, bila tekan sahaja dia akan aktif, ataupun nak continuously. So untuk nak continuously, dekat screen ni kita just tekan for a 3 second. So kita tekan 3 second, 1, 2, 3, and dia akan keluar ni button lock ni. So bila dah aktif, dah ada button lock tu, maksudnya kita tekan sekali and dia akan continuous lah, dia tak akan stop. Lepas tu dari segi contoh, korang nak set dia punya sistem kan, ataupun nak set dia punya setting pun semua, tekan selama 5 second, 1, 2, 3, 4, 5, nanti dia keluar macam ni. So korang boleh pilih nak reset dia punya filter ataupun language ataupun kena back balik. Apa yang aku boleh katakan kan, dia punya vacuum ni nak dibandingkan ataupun nak dikomparekan dengan vacuum-vacuum yang lain, dia punya bunyi silent, dia bunyi dia senyap je. Kalau kau tengok kucing aku pun tak takut kalau aku aktif kan. Dia tak takut. Kalau vacuum lain, aku on je, dia akan, kucing aku memang akan takut sebabnya dia punya bunyi tu memang kuat. So jom, kita tengok. Aku ambil yang medium, yang slow punya. Okay, nampak kat sini. Yang eco punya. So yang ni yang paling slow lah. Kita ambil daya sedutan yang paling slow sekali. Boleh ke tak dia sedut habuk-habuk ni? Okey. Dia boleh sedut. Okey. Sekali je dia dah habis dah sedut. And kalau kau tengok kat dalam ni, semua dah ada kat dalam ni. So tank ni pun sangat besar, dia 600 ml dia punya tank ni. Sekarang kau dah tengok aku vacuum dekat atas lantai, kita nak cuba vacuum dekat atas carpet pula. So jom. So sekarang ni aku letak habuk yang nipis, aku letak tepung kat sini. Kita akan cuba, aku rasa memang tak ada masalah sebabnya ni ringan je. Tapi boleh ke dia sedut atas carpet kan, dari segi dia punya texture carpet ni yang macam berbulu macam ni. Jom kita try. Nampak? Sekali aku lalu je dah hilang dah. So dia boleh hilang dalam sekali, orang cakap sekali one way je. Dan so korang boleh tukar juga berus. Contohnya kalau macam korang, rumah korang banyak carpet kan, korang boleh tukar pakai kedua-duanya berus ni. Korang boleh tukar pakai berus ni dua-dua, sebabnya dia lagi kasar nak dibandingkan dengan berus ni. So berus ni sesuai untuk atas lantai yang macam floor macam ni ataupun marble. So sekarang ni dia ada banyak guys, aku akan cuba try yang ni. Yang ni untuk yang kalau korang nak vacuum dekat tempat-tempat sempit ataupun dekat dalam seat kereta ke, memang sesuai yang ni. Sekarang ni aku nak try yang ni. Yang ni dia boleh vacuum atas cushion ataupun atas tilam korang. So kita masukkan je kat sini. So dekat dalam ni dia ada dia punya berus. Kalau kau tengok kat sini aku dah guna dah. Dia ada berus dia kat sini. Jom aku tunjuk demo sikit lah macam mana nak buat dekat korang punya tilam. So just aktifkan je. And dia vacuum.
Dia boleh bersih semua macam habuk-habuk, bulu-bulu kecil ataupun hama, dia boleh bersih semua. So you get the point. Jom kita tukar tools yang lain pula. Okay, yang ni aku suka sebabnya dia elastic. Yang ni dia macam elastic. And actually, yang ni je sebenarnya. Dia ada function ni je. Yang ni. So kau boleh attach lah mana-mana tools yang kau nak attach. Macam aku nak attach dengan yang ni. Kita ambil contoh sahaja, okay? Okay, contohnya aku nak vacuum dekat belakang sana kan. So aku just ambil ni. Sebab dia elastic, so aku boleh tarik. So aku boleh vacuum dekat belakang ni. So aku tak perlu nak struggle dengan dia punya body yang besar ni. Sebab dia ada macam belalai macam ni. So sebenarnya bukan dekat lantai ataupun dekat atas katil je. Contohnya macam aku nak bersihkan sawang pun boleh juga. Actually kau just tambah je dia punya stick yang panjang ni untuk panjangkan dia punya dia punya capaian tu. So ni yang last kali lah. Yang last kali ni dia ada berus dua dalam satu, sama ada kau nak yang berus ataupun kau tak nak berus. So kita boleh juga. It's depend kat korang, kalau kau nak attach terus macam ni pun boleh juga. Tapi kalau kau nak letak yang macam tadi pun boleh juga. So that dia boleh reach lagi panjang. So dekat sini sesuai untuk macam atas keyboard ke ataupun atas meja ke, kau boleh berus juga yang ni. So kalau korang nak vacuum dekat tempat-tempat yang sempit kan, contohnya macam dekat bawah tu. Kalau vacuum biasa dia tak boleh nak vacuum kan, dia akan sangkut dekat sini. Tapi untuk vacuum ni korang boleh buat macam ni. So dia boleh vacuum dekat bawah ni. Hidupkan dia and vacuum. So after kau dah habis dah semua kan, okay, kita nak tunjuk dia punya habuk. Aku nak beritahu yang kat korang semua yang vacuum ni, dia punya sedutan tu dia ada 5 level. Dia ada 5 level sedutan ataupun dia punya filtration tu. Dari segi dia punya air, aku cakap udara masuk ni, daripada luar udara masuk dekat dalam, dia punya filter semua benda tu memang sangat-sangat premium. Sebab apa? Kalau kau tengok kat sini, dia punya habuk-habuk kan, semua bulat-bulat, kau boleh tengok kat sini. Okay, so jom kita buka dan dia akan keluar. Okay, aku nak tunjuk dia punya habuk guys. Yang ni habuk dia bulat. Bukan aku gumpal tapi dia memang macam ni. So dia akan automatically gumpal. Kalau tengok ni dia ada gumpalan-gumpalan kecil ni. Dia memang orang cakap dia habuk dia tak ada habuk yang macam berselerak. So tu maksudnya dia punya filtration ni. Dia punya filtration ni memang sangat-sangat nice lah. Nampak? Dia ada bulat-bulat macam tu. And actually ni kau boleh basuh. So once kau basuh, kau make sure dia betul-betul kering, baru kau masukkan balik kat dalam ni. So tu dari segi dia punya maintenance lah yang korang kena jaga.